sekali tadi Mahdi Fahri juga ya. Betul. Diposisikan sebagai fullback sebelah kanan yang rajin untuk overlap. Evan, kita lihat pendek saja kepada Irfudin Masih. Evan Dimas, baik sekali kembali kepada Evan. Kapten kesebelasan, Masih Evan. Masih Evan coba lepaskan umpan kepada Hargianto. Oh, di sana kita lihat bagaimana para pemain timnas Boklis Hadi. Lebar ke kanan ada Mahdi Fahri. Coba dikejar, masih bisa. Dari sisi kanan pertahanan kita lihat bagaimana umpan Bukri Hadi. Oh! Bonis Hadi. Berhasil memanfaatkan umpan dari Mahdi Fahri. Kita lihat sebuah skema Sadi, kita lihat lagi bagaimana Mahdi Fahri overlap. Sebuah umpan mendatar. Ya. Kita kontrol. Lihat bagaimana kontrol dari Bulis Hadi dan sekali tendang ya, sekali shoot. Kita lihat dia memilih akurasi. Selain juga tendangan yang menyusur tanah, kita lihat sulit untuk bisa dihalau oleh Dwi Yuda yang sebenarnya sudah dengan baik ya mengantisipasi tendangan tersebut, namun karena memang bola terlalu deras, ya, deras dan juga akurat ya. Kita lihat. Ya, kita lihat rupanya memang lapangan di Stadion Persiba, Bung. Padam ya. Padam. Tampaknya listrik. Ya. Kita lihat pelatih Dasabu dan juga ketua umum PSSI. Pertandingan yang memang seharusnya berlangsung terganggu dengan adanya gangguan dari ada listrik yang mensuplai Stadion Persiba Balikpapan. Satu yang paling menarik bahwa beberapa kali memang kita lihat dalam tur uji coba Nusantara ini timnas U19 sekali mendapatkan cobaan di luar lapangan. Iya. Tidak hanya seperti yang terjadi pada malam hari ini, namun kita lihat beberapa kali dalam pertandingan sebelumnya seperti halnya melawan tim Prapon Jawa Timur, bagaimana mereka harus menghadapi gangguan dari kembang api dari supporter. Namun tentu saja ya, kita dan semua berharap tidak ada gangguan cukup berarti dalam pertandingan malam hari ini. Betul, dan pada saat pertandingan dihentikan tentu irama ya, irama permainan juga akan hilang. Ya. Dan sulit bagi para pemain untuk kembali pada posisi semula di mana mereka bermain dengan irama permainan yang tinggi ya, atau juga dengan emosi yang sudah baik, yang betul, sudah terpola. Ya. Saya pikir penghentian permainan pada saat pertandingan berlangsung memang selalu merugikan pemain yang bertanding. Tampak ekspresi dari para pemain. Bagaimana Sahrul